semuanya, ketemu lagi di vlog aku, Rey Utami dan Nua. Jadi aku mau kasih tahu nih sebuah rahasia yang mungkin orang-orang pada nanya gitu kan. Akhir-akhir ini suami aku tuh suka bikin program The Lawyer kan di YouTube channel Rey Utami dan Nua. Iya, jadi dia kayak ngebajak YouTube channel aku gitu. Sekarang lebih banyak The Lawyer, ya kan? Ternyata di The Lawyer itu banyak yang komen, katanya, ih Bang Nua tuh ganteng, cerdas, keren, apalagi ya? Ya pokoknya banyak lah. Nah, buat kamu yang pengen tahu, aku mau bongkar rahasia ketampanan seorang pengacara yang bernama Pablo Putra Benua. Rahasianya apa sih? Kita lihat. Benar-benar lawyer yang sangat sibuk, banyak job. Nah, Dida bangun nih. Halo sayang. Sayang, bangun ih. Eh, kamu aku, ada di vlog aku loh. Sayang. Sayang. Sini. Sini, sini. Aku mau nanya nih. Ih, mana tidur coba? Kata orang-orang kamu katanya ada yang bilang tampan, orang semua, ikan hari ini keren, keren bang, ganteng bang. Emang rahasianya apa sih? Kalau dilihat-lihat benar juga ya. Kamu mukanya kayak masih 23 tahun. Asik. Udah gitu, ini kayak bibirnya kayak di filler ya kamu? Iya gak sih? Filler. Kayak Kylie Jenner loh. Udah gitu, ininya dia itu padahal sebenarnya usianya tuh enggak udah hampir 40 ya. Asal kalian tahu dia tuh udah mau kepala 4, cuman dia enggak ada kerutannya tuh di wajah kan. Licin loh. Kayak jalan tol Cipularang. Oke deh. Sebentar lagi kita akan bongkar. Bongkar kebiasaan lama. Bongkar kebiasaan lama. Asik. Nyanyi dong dikit dong. Nyanyi dong dikit. Sayangku. Ayo dong. Nyanyi enggak. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari? Ada orang dia langsung tertidur, dia pemalu. Jadi sebentar lagi rahasianya ini akan terbongkar. Jadi apa rahasianya? Kamu masih orang masih pakai rahasianya? Apa coba rahasianya? Rahasia apa sih? Jangan-jangan gak ada rahasia loh. Rahasia apa? Rahasia ketampanan kamu selama ini yang aku mau biasa aja, nggak perlu. Aku mau biasa aja, sangat biasa sekali. Lebih tepatnya awet muda, ya kan? Oh. Kalau awet muda yang penting bahagia. Asik. Tapi pasti ada rahasianya dong. Kenapa? Pasti ada rahasianya dong. Ya, pertama kalau mau ini rahasia yang pertama ya. Rahasia pertama untuk awet muda adalah harus punya istri yang baik, harus punya istri yang mau melayani kita, mendampingi kita sehingga membuat kita itu bahagia selalu. Pagi, siang dan malam. Yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, pola makan harus dijaga. Jadi pola makan kita mulai dari pagi sampai malam itu harus dijaga. Jangan sembarangan makan, yang minyak-minyak harus dihindari. Terus lihat gizi daripada makanan yang akan kita konsumsi. Yang kedua. Masih ada lagi? Ada satu, masih rahasia, tunggu. Wow, rahasianya apa sih? Pengacara pakai rahasia-rahasiaan. Ya, karena kalau pengacara nggak pakai rahasia-rahasiaan, itu kan kalah sama nanti lawan. Nanti strateginya bisa diambil ya. Iya, nggak boleh. Nanti kalau seandainya lawannya aku ternyata lebih ganteng dari aku udah kalah. Asik. Iya, nanti kalau ketemu sama hakim yang
perempuan gitu kan, dia kan pasti ngeliat, wah nih lawyernya ganteng. Tapi kamu pernah gak dianggap sepele karena muka kamu kayak baby face gitu, kayak masih muda gitu, ah nih lawyer gak punya pengalaman? Enggak, cuman begini, pengalaman pernah aku tuh sidang di satu tempat di apa pengadilan negeri, masih di Jakarta lah ya, sidang. Terus seumuran aku usia 38 tahun, terus ada usia lawyer lawan aku itu usia sekitar 37 lah, 37, 36 atau 37. Terus pas kita sidang, terus lawyernya itu aku bantai kan di situ kan, dengan logika berpikir aku, dengan nalar aku bantai lah, dan akhirnya hakim memenangkan kita sebagai apa namanya yang berhak atas objek kan, karena waktu itu sengketa objek. Terus tiba-tiba di luar itu pihak keluarga itu banyak, wah ini lawyer masih muda pinter, nggak kayak dia tuh yang udah tua apa istilahnya udah senior tapi cara pemikirannya kolot gitu. Siapa yang bilang itu? Nah, orang aja. Jadi itu berguna. Terus kamu kan profesional dong, berarti kalau menangani klien yang cewek yang cantik, lebih cantik dari aku. Oh, emang ada? Hukum banget. Nggak ada. Susah. Kamu harus itu ya, amanah ya. Amanah dong. Karena aku nggak bisa jagain kamu 24 jam. Tapi setahu aku tuh perempuan nggak ada yang lebih cantik dari kamu. Yang lebih mahal banyak. Asem. Ya udah cepetan nih rahasia yang satu lagi ya. Ya pokoknya rahasia yang satu lagi ikutin aja. Nanti akan jadi kejutan. Jadi kentang, penasaran nih. Kentang bahasanya ya. Sebentar lagi, sesaat lagi. Tungguin. Stay there. Pengen wajahnya kayak di Mimbo gitu gimana? Kayak pengen melihat kulitnya cerah. Pengen dia lagi ini. Kira-kira ada enggak saya begitu suntik bisa langsung seperti dokter? Bisa. Sekali datang kemari lebih muda 7-10 tahun. Asik. Okay, segitu aja vlog dari kita. Langsung ya, jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share. Buat kamu yang mau juga treatment, langsung aja datang ke Dermaster Pondok Indah bersama dengan Dr. Foni. Bye bye.